Mak pelan. Hey. Oi. Amboi cepat betul. Macam Raja Nikan tu. Okey, saya kasih teh o suam, roti kosong. Saya teh tarik kurang manis, roti kosong juga. Itu je. Itu je. Itu goreng-goreng ada roti canai, mi goreng, maggi goreng, tandoori chicken, sesuatu chicken jauh lam cak. Tamo. Ini orang nak cepatlah nak pergi Shah Alam lah. Okey, kita dah. Ni aku nak pergi Shah Alam dia main-main lah. Eh, Mak pelan. Kenapa mau cepat pergi Shah Alam? Eh, Ma, malam ni Ma merupakan malam penentuan Ma, konsert BNB Ma. Kita nak tengok tiga anak didik daripada kumpulan A ni yang akan mara ke separuh akhir. Dan kita juga akan menyaksikan tiga anak didik yang bakal meninggalkan pentas BNB. Maaf ni aku tak boleh. Maaf ni aku sedih sebab aku terpaksa berpisah dengan kawan-kawan aku. Dah, tak yoba, tak yoba. Biasalah maaf pertandingan, ada kalah, ada menang, adat. Betul. Yang penting usaha mereka tak perlu terhenti di situ. Teruskan usaha di luar sana nanti adik-adik abang. Cerita pasal usaha ni, kau rasa kan? Anak didik mana yang akan pergi separuh akhir? Takat ni dalam kumpulan A, nombor satu Tokan, FBI. Nombor dua, O, Abang Afrin. Aku rasa diorang yang paling berpeluang cerah nak ke sana nanti. Tapi aku tengok Tokan, diorang tak adalah meletup sangat tau. Tapi diorang konsisten. Bila konsisten sebab tu dapat nombor satu? Diorang ni okey sebenarnya. Cuma aku rasa diorang akan lebih menyengat bila sampai ke kemuncak pertandingan tu nanti. Tak adalah macam kumpulan O tu aku tengok. Dia orang macam berharap pada Magis Abang Afrin lebih. Kenapa eh? Yelah, konten komedi diorang Abang Afrin terpaksa robek. Terpaksa kupas, terpaksa tapis, terpaksa gubal. Untuk dapatkan yang terbaik. Oh, patut pun aku dengar yang diorang terpaksa ikut Afrin pergi mana-mana. Untuk dapatkan masa latihan dengan Afrin tu. Ni. Habis je konsert kumpulan B minggu lepas, esok pagi tu diorang terus ikut Abang Afrin pergi Kedah. Kedah? Buat apa? Abang Afrin adalah kerja kat sana. So untuk tak membuang masa, kumpulan O ikut pergi sana. Mana tahu boleh buat latihan dalam hotel ke, dalam kereta ke. Ha. Sampai macam tu no. Ha, tak apa, kita tengok apa jadi kat Kedah. Oh, dia, dia ni awak dia ni. No. Aku orang Bendang. Kita Kelantan. Campur. Tengok. Kami hari ini akan ke Kedah. Sebab abang ada kerja kat sana. Minggu ini adalah minggu penentuan kita orang. Kita akan kerja keras, kita akan ke Kedah untuk rehearsal. Minggu ini minggu orang. Dengan so, kita yang cakap wow lah. Senang cakap. Kita cuti lah. Okay. Eh, kita orang pun bercuti. Kita orang bercuti dan bersketsa. Ha. Kita orang bercuti dan bercuti. No sketsa-sketsa. Minggu ni minggu nak ke langkah ke semi final. Kita rasa minggu ni paling susah lah. Paling struggle lah kan. Abang pun yang busy dia sanggup datang lah. Effort dia. Kita orang lagi semangat lah nak buat. Kita poin dengan budak-budak lain pun tak jauh. Dekat-dekat lah. Ha, dekat-dekat. Kami akan buat all out. Kau kena dapat first second ni. Tu je. Confirm semi final. Kau kena buat dengan yang paling yang kau tak pernah buat ni, kira kau punya final lah ni. Yang aku ada dalam kepala aku lah, yang aku nampak boleh jadi something interesting ni, kita ambil yang orang kahwin. Tok Hadi tunggu pengantin lelaki tak datang kan, lepas tu dia pergi cari pengantin lelaki. Saya jadi orang yang nak menikah tu, saya tak pernah menikah. Saya dah pernah menikah. Ha, jadi makanan lah. Kamu siap kamu? Kamu salah jawab masa akad nikah masuk kena? Eh, aduh, kamu ni memang tak boleh langsung lah ni. Tak reti tu. Tak apa. Tu ada penyelesaian. Benda-benda macam ni jangan konsen ya. Aku tak nampak karakter kau sekarang ni. Kau duduk ingat-ingat kau orang bersama. Kau punya benda lain simple pun kau tak boleh ingat. Apa benda cerita ni? Kenapa orang sekali dua kali dengar boleh masuk, kau tak masuk-masuk ni pasal apa? Pasal apa kau tahu? Fokus. Tenang aja. Ikut aja apa yang dah reset kan. Bukannya susah. Aduh. Tuhan sedang mencuba saya. Dia telah memberikan saya Lopez. Aku terima nikah ni ke tak? Aku menikah ni, aku tak menikah. Perasaan untuk minggu ni
takut pun ada. Betul. Dan bukan nak cakap sebab tempat pertama tu kita orang selesa. Tak agak. Ha, mata tu boleh, apa-apa boleh jadi. Kau punya part paling penting adalah semasa keluarkan ringkasan-ringkasan tu. Kau kena throw dialog-dialog tu bukan macam kau cakap biasa. Apostrophicum, cego. Salam jenis apa ni? Bagi salam penuh, Ali. Assalamualaikum, cikgu. Baca! Bagaimanakah cara untuk menegur orang dengan sopan? Apa, Cok? Follow, like, comment, PM dan ASL. Alah! ASAP tu bila? TBC, cikgu. TBC tu bila? KIV, cikgu! Ya Allah, memang betul lah dengan Demi. Geramnya aku, ya Allah. Dia rarararar! Si rarararar tu apa? Aku marah! Oh. Dah okey. Delivery korang kena jaga sikit. Good. Okay. Timing semua okey, tak ada masalah. Kalau boleh, Zee lagi eh. Lagi tekankan bahasa-bahasa ringkasan tu semua. Okey, Tokan. Walaupun di atas kertas, kita mungkin dah separuh kaki lah. Yeah? Sebelah kaki dah masuk ke semifinal. Perlu diingatkan yang korang masih lagi di tahap belajar, yeah? Masih lagi bukan profesional. Jadi adalah penting untuk korang bagi fight pada setiap battle yang korang lalui. Tetapi aku tak nak korang buat lebih kurang di atas tu untuk battle yang terakhir ni. Okey, kita nak pastikan yang korang ni, sebab kita nak position kan diri korang menjadi favourite dan untuk penonton yang suka. Jadi dekat sini kita jangan bagi ruang kepada orang lain untuk cuba mengatasi kita. Ya, aku tak tahu apa yang juri nilaikan sebab itu kerja diorang. Tapi tak semestinya apa yang juri cakap tu betul. Aku nak korang betul-betul fight. Korang adalah wakil kepada kami sebenarnya dan wakil kepada diri korang sendiri. Ya, sebab selepas daripada BNB semuanya korang sendiri yang menentukan perjalanan korang. Kita orang insya-Allah tak akan kecewakanlah sekali penonton ke juri, insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Hopefully para juri boleh mengadili kami dengan sebaik mungkin. Dan juga penonton pun hopefully terhibur dengan kami. Sebenarnya, Ma, aku tengok dalam kumpulan A ni, 5 anak didik ni masih berpeluang untuk pergi separuh akhir. Siapa? Kumpulan Tokan, kumpulan O, kumpulan Lampu, Jebat, PK. Sebab markah dia orang sikit-sikit je beza. Dia orang ni macam potong-potong. Aku potong kau, kau potong aku. Tapi penentunya malam ni lah. Persembahan semua kena baik. Bila kau cakap pasal potong-potong ni, masa battle ketiga, kumpulan Jebat habis kena potongan Johan. Sampai sekarang ni dia orang nombor 4 dalam kumpulan A saya. Tapi aku rasa malam ni tak kot. Sebab minggu ni Adil Nak Maramli dia dah bagi kebebasan untuk anak didik dia untuk berkarya. Menang ke kalah ke boleh puas hati semua pihak. Lain macam je bunyi tu. Tak adalah, maksudnya baguslah aku rasa. Sebab bagi anak didik dia rasa tanggungjawab sikit. Jangan harapkan sipu je semata-mata. Betul juga. Ni, dalam persediaan kumpulan Lampu menghadapi battle keempat, aku dapat tahu yang sifu dia orang, Saiful Apek, terpaksa balik Kelantan sebab ada hal family. Kesian aku tengok ni dia orang berlatih seorang-seorang tak ada sifu. Eh, tapi tak apa kot. Sebab aku dengar Apek ada panggil artis undangan dia minggu lepas untuk bantu dia. Siapa? Sofijikan. That I don't know. Why I don't know? Demo kena tahu, bro. Sorry, bro. Tapi tak tahulah. Jom kita tengok apa yang jadi. Kita orang buat tema dia cikgu, saya nak murid. So, kita orang akan buat suasana dalam kelas lah. Ada sesi tanya-tanya. Dudukan kami di dalam grup dengan kedudukan nombor 4 tu sikit sangat. Saat-saat getir ni, sifu kita tak ada. Dan dia dialihkan pula pada Abang Sofijikan. Kita tahu Abang Sofijikan ni garang. Jadi kami pun rasa macam mana kami nak belajar dengan dia. Kalau katalah, ini kau punya last show tu. Adakah inikah persembahan yang kau nak sembah kat dia orang yang kau nak letak kau punya leher? Adakah ini? InsyaAllah, sebab dalam cerita ni kita orang banyak main. Banyak. Sebab punchline dia tak banyak sangat. Plot pun tak besar. So kita orang main bagi kembang. Okay. Anytime. 55 tambah 40. Berapa? Cikgu. Awak cikgu. Berapa? Pandai. Saya suka. Bagus awak. Baik, saya tak warna. Cikgu, saya bukan dulu, cikgu. Saya tak nampak kau angkat. Sekarang ni cuma nampak idea. Kau main dengan idea. Kita tak nampak persembahan. Kau tak main watak kau. Kau tak betul-betul. Jadi true result atau true feeling tu tak keluar. Adakah dia work sekarang kalau kau orang dengan disiplin tu? Ataupun
memang seharusnya santai macam ni. See? Maksud, kalau kau execute dengan watak mungkin lain mainan. Ada baju tu je? Sebelum ni kami banyak dengan Abang Apek, kita orang banyak pada teori. Dan kali ni more pada praktikal. Kita pakai apa orang kata, siap dengan wardrobe kan? Siap dengan wardrobe, siap, siap ada baju. So kita orang in character. Awak duduk! Okay, nampak nak kerja cikgu kena baik solid macam ni tak? Tak. Gelisye lah kau jadi cikgu. Eh, memang cikgu kena bagi perasaan baik pada anak-anak murid ni. Kau kena galang atau galang seorang cikgu. Ni, aku tunjuk cara jadi cikgu yang sebenar. Dan kau duduk di dalam murid. Good morning, teacher. Good morning. You yeah. can sit down. Thank you. Alright. Shhh. Eh. Okay. Cut. Kau tak main karakter kau. Kau kau cakap je. Itu problem sekarang ni. Kau cakap je. Kau tak play that role. Kalau kau kalau kau play, dia akan jadi lain. Sekali benda tak keluar sebab kau buat benda yang sama je daripada tadi. Contoh kan? Okay. Macam kau masuk kan? Kau kena sepil kau bang. Okay, kau masuk kan? Good morning teacher, sit down. Who are you sit? Who sit? You! Stand up! Or chair! Or chair! Itu true to your character. Kau kena hit benda tu betul-betul lah. Itu je aku punya issue. Kalau dia orang boleh, orang kata penghayatan watak dia orang tu mencapai skala 8 tu, saya yakin lawak dia akan keluar yang lebih genuine. Kalau ada rezeki kita ke semi final, alhamdulillah lah. Tapi apa-apa pun, apa yang kami akan cuba buat, kami buat yang mana termampu dan kami ingin banggakan sifu kami. Soalan kedua, Ali perlu ada. Lepas kosong. Sama juga, Ali perlu ada. Memang hukum tembak air lah korang ni. Minggu keempat ni permainan kita macam tu lah. Kita buat brutal komedi lah. Kita bagi extreme situation. Hopefully dia orang exit top 3 and overall terus bersaing lah. Saya lebih concern kesakitan tak pernah kena. Kita nak buat ni, kau tak boleh ada pondan. Ada pondan memang kau ni, tapi kalau kau jantan, kau as a man, kau boleh take that pain. Betul. Exactly. Pasal aku pernah kena. Aku main dua pernah kena. Ya. Dua benda. Sakit gila. Tapi cuba dia tak kena demam. Eh. Ni kalau kena satu, kalau kena 10, mati dah kau. Aku tak kena tembok kala ni dah. Kalau aku kena tembok, mak aku tak kena aku. This matter lah dalam 6 keping kan, 6 keping 4-4. Dalam 6 keping plywood punya size 4x8 kan. Minggu ni, semi final. Rasa apa yang akan jadi? Minggu final tu lah. Minggu final. Kau rasa macam mana? Semua tak konsisten pun. Semua boleh. Boleh. Kecuali token lah, sebab token 40 tak. Point. Konsisten token. Token 18. Oh, Afli ni. 163. Lampu 157. Aku rasa kau kena lautkan lampu ni lah. Apa kita nak menang ni? Saya daripada korang punya komedi is macam mana korang respon kepada semua soalan. Macam mana korang debate, macam mana korang react kepada tembakan korang tu. Korang slapstick gila tu. Korang nak tahu, itu memang slapstick. Aku tak tahulah juri boleh nampak ke tak boleh nampak kan. Tapi itu modal yang kita tahu kita nak hit benda tu. Kita nak hit that marks. Kita orang masih belum puas untuk bersaing lagi. So saya cuma harap akan terus bersaing lah, maknanya lepas pada saingan seterusnya semifinal dan akan ke final insya-Allah kalau ada rezeki, tapi kita tak tahu sebab ketentuan Allah. Mak, aku rasa satu lagi kumpulan yang berpeluang untuk pergi ke separuh akhir ialah anak didik Abuse, kumpulan PK. Walaupun diorang nombor 5, markah diorang tak berapa jauh dan aku rasa mereka masih layak untuk ke separuh akhir nanti. Tapi mak, aku nak tanya pendapat kau sikit. Hari tu Kak Oji ada komen tau dengan anak didik Abuse ni. Okey. Kak Oji cakap, lawak anak didik Abuse lebih kepada lawak rakyat. Okey. Kemasyarakatan. Okey. Dan lawak old school. Alright. How do you think about that? For me, I think old school ke, new school ke, yang penting kita pergi school. Aduh,
Kau tak payah nak buat punchline, boleh tak panas-panas macam ni? Tak, maknanya aku okey saja dengan apa yang diorang nak persembahkan. Yang penting jalan cerita mesti menghiburkan dan konten komedi mesti ada. Betul. Tapi Ma, malam ni sebenarnya aku sebab sikit Ma dengan kumpulan Taktih anak Didik Arun Saleh Baci. Nampak gayanya malam ni merupakan malam terakhir persembahan mereka di pentas Bintang Cerita. Sebab apa Ma? Markah diorang jauh sangat, tertinggal daripada kumpulan-kumpulan yang lain. Aku pun sebenarnya simpati dengan diorang. Tapi kumpulan Taktih untuk malam ini buat persembahan yang terbaik dan diingati untuk penonton dan para penyokong anda. Betul. Nampak gayanya Abah Arun Saleh Baci itu juara Bintang Mencari Bintang musim pertama bakal kehilangan seorang anak didik pada malam ini. Tak apa, jangan kecewa sangat sebab mereka dah banyak belajar sepanjang Bintang Mencari Bintang. Apatah lagi berguru dengan Harun Saleh Baci. Jom kita tengok latihan terakhir Taktih dengan Harun Saleh Baci. Sekarang ni kita kena cari satu sketsa yang mana dia orang boleh main musical. Kalau aku bagi korang main dialog, tak sampai. Abang kata ini merupakan minggu yang terakhir dan kita tak boleh buat minggu-minggu macam yang lama. Tolak segala pening kepala semua ke tepi dan kami akan buat ini dengan otak yang tenang. Action. Bukan aku sebuah keluarga saja. Bukan sebuah keluarga. Ada. Kita keluar. Keluar macam itulah. Jangan keluar. Jangan keluar. Jangan keluar. Cara penyampaian Abang lain. Cara penyampaian kau lain. Dia akan jadi lain. Kalau kau buat tak betul, dia tak akan jadi. Development of punchline tu penting. Cara kau buat penyampaian dialog kau ni. Kau menyampaikan dialog sekarang kau lepaskan dialog. Kau lepas. Kau tak feeling. Kau tak rasa apa-apa kau cakap tu. Kau tak rasa ke diri kau siapa tu. Itu masalahnya korang. Hoi! Apa? Kau siapa? Yang kau ni apa? Aku punya. Kau pula. Oh, aku perompak. Dua-dua tak boleh? Dua-dua hantu. Kalau kau tanya aku sekarang ni, aku kata tak sampai pun. Tengok kau balik berlatih ni je lah senang. Kau berlatih sampai depan tu. Buku surat 7, fasa 5, kurungan? B. Ah ni. Mana-mana rumah yang berjaya dimasuk tidak boleh mengandungi dua penjenayah yang sama. Hari ni dah macam apa-apa ni. Macam sekolah-sekolah ni lah. Susah pun. Oh. Minggu ni korang last tau. Korang ni dia hidup mati korang ni bergantung pada kesal yang terakhir ni lah. Semua benda yang kita buat, semuanya tak jadi. Tekan, penyingkiran tu menghantui kita orang. Lain satu pihak, sekesan kita tak dapat menjiwai, watak tak ada. Intonasi ke laut dan tak dapat ikut flow cerita ni. Sampai ke Abah Harun pun dah macam tak tahu lah dia nak buat apa dengan kita orang. Walaupun saya tahu dia orang di bawah, di kedudukan bawah sekali, tetapi saya mahu dia orang berjuang habis-habisan supaya dapat membuktikan bahawa InsyaAllah mungkin benda akan berubah. Kita tak boleh jangka. Minggu ni aku nak kau gunakan prop hidup. Ha? Prop hidup. Tapi sebagai ulu balang saja kat situ kan? Betul? Betul. Cerita yang diplan tu kan? Okay. Jadi kita tak payah pakai orang lain. Kita hanya pakai sumbu lah. Eh? Kau cuba tunjuk dekat aku apa yang dah kau plan. Ya, lebih. Apa yang kau dah plan tu kau bagi saja. Aku nak tengok nanti kita perbetulkan. Okey. Siapakah gerangan yang bersuara tu, Wayang Wanda? Oh, itu bendahara Aceh. Bendahara? Ya. Yeah. Kalau yang besar macam ni benda apa? Albari tu aku. Ini panglima beta, jangan tunjuk sangat bodoh tu. Tuanku, kalau mereka tidak bijaksana tuanku, kalau mereka tidak bijaksana, yang bijak sini pun better terima. Memandang menteri. Tuan Bu. Mengapa isteri better yang kipas better? Kemana perginya Dayang? Dayang dah keluar pergi menyanyi, Tuan Bu. Dayang yang mana? Dayang Nopak Izzah. Kalau begitu, istana kita mempunyai kekosongan jawatan. Kau boleh terima kalau aku cakap aku nak suruh tukar cerita? Sebab aku tak gelak. Daripada semalam pun tak gelak. Kau gelak?
Kau tahu tak? Abang nak bagi Abang Abby gelak ni. Dia punya tahap kritikal tu berada pada 99.9. Satu tahap lagi kritikal. Dia ada 0.01% je boleh gelak. Kalau nak cari bahan buat Abang Abby gelak memang susah. Sebenarnya bukan tak boleh bawa. Boleh bawa. Tetapi cerita tu dia tak balance dengan lagu yang dia nak bawa. Lagu kebangkitan dia. Yang fikir ni dia dah kira dah jatuh lah di tempat kelima. Jadi dia nak bangun balik. Bila dia nak bangun, cerita yang dia bawa tadi tu agak tak balance lah dengan dia punya lirik lagu dan juga muzik lagu yang dia nak bawa tu. Jadi macam tak bangkit. Itu dia, kita dah tengok segala persediaan battle keempat konsert Kumpulan A malam ini. Tapi sekarang ni debaran pun makin terasa, Mak. Sebab kita nak tahu tiga anak didik yang akan ke separuh akhir dan tiga anak didik yang akan pulang. Dan jika anda tak mahu mereka tersingkir, apa kata teruskan mengundi mereka melalui SMS ataupun akaun WeChat anda. Tapi kalau korang nak rasa lebih kehangatan menonton konsert Bintang Cari Bintang, datang je tengok live di Seri Pentas 2, Plaza Alam Sentral Shah Alam. Pintu akan dibuka seawal jam 8 malam. Masuk free je, Mak. Oh, dan sebelum tu jam 8.30 malam di TV9, apa kata jom kita tengok Bintang Cari Bintang spontan bersama pengacara mereka, Buti. Jumpa malam ni. Bye. Maple kira. Selfie. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama dengan saya lagi, Hafiz Abdul Ghani dan sahabat saya. Azmi. Leloklah pengacara, tengok. Oh, jadi pengacara. Okey. Assalamualaikum, bertemu kembali. Jangan bintang menjadi bintang dan saya, Azmi. Dan saya, Hafiz Abdul Ghani. Yeah. Okey, untuk musim yang kedua ni kita ada 7 sifu. Oh, 7? Asal boleh 7? Dia bukan 6 ke? 6 standard, yang satu lagi tu aku. Mana kena 8 lah? Tak payah. Saya harap dekat sana nanti dapat idea baru lah. Kan? Sebab selalu pencang idea kat sininya. Ya, yeah, betul. Kan? Saya akan fresh, fresh. Soal padi, soal padi. Tak payahlah BBO tu macam gitu. Kat sana baru nak cari. Ini patutlah cari. Wey! Gini-gini. Geram yang dia botak ni. Apa tak jadi? Kalau nak tahu, tunggu minggu ini. Ku harus pergi meninggalkan kamu. Aku bagi maafan ni kurang pun. Sampai lah. Gila macam Rafael Nadal lah. Sign dekat kamera shoot. Gila je. Tak habis. Kau ini Nur. Takut.